Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya jadi sering bekerja di channel ini 8. Pada pagi kali ini saya sedang mudik menuju ke Cianjur, tapi mobil penuh dan sekarang saya di atas mobil tuh. Waduh. Kayak naik pesawat roller coaster. Mantap. Balik lagi di video saya, teman-teman. Oke, pada perjalanan kali ini saya memudik ke Cianjur dari Bandung, dan saya mencoba jalur lain. Ya, biasanya saya melewati Cianjur kota, namun sekarang memotong jalannya ke daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung. Nah, pada perjalanan kali ini ada yang beda, teman-teman, karena saya naik kendaraan umum. Dan yang gokilnya, saya naik di atas mobil tersebut, bukan di kursi ya, tapi di atas mobilnya, di atapnya, karena di bawah sudah penuh. Tapi itulah pengalaman gokil saya, karena kita serasa naik roller coaster, teman-teman. Gokil. Ini merupakan perjalanan pertama saya naik kendaraan umum menuju Cianjur lewat Ciwidey, teman-teman. Dan memang mengasihkan, karena di sekeliling kita bisa melihat alam yang hijau dan juga sejuk. Karena memang jalur ini merupakan jalur objek pariwisata Kawah Putih, teman-teman, yang nantinya tembus ke perkebunan Ranca Baru. Go to home. Karena mobil penuh, jadi kita naik di atas daripada di pulang. Tapi mobil mantap. Sekarang kita sudah memasuki kebun saya, Ranca Baru. Kecuali ini. Pada perjalanan kali ini saya ditemani sama bapak-bapak dan emang-emang yang sama-sama menuju Cianjur, teman-teman. Jadi saya tidak kesepian di atas mobil. Selain itu, saya juga menikmati perjalanan ini karena memang disajikan dengan pemandangan yang eksotis, kebun teh yang sangat rapi, dan juga udara yang sangat sejuk. Bagi teman-teman yang mau liburan, Ciwidey bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman. Oke.
Oke. Sekarang kita sudah sampai di perkebunan teh Raja Bali. Di bawah penuh. Oh iya teman-teman, jadi jalur Ciwidey ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan antara Bandung dan juga Cianjur. Jadi apabila tidak mau jauh, bisa melewati jalur ini teman-teman untuk menuju Cianjur ataupun dari Cianjur menuju Bandung. Dan untuk perjalanan ini menempuh waktu kurang lebih 4 jam teman-teman dari Bandung menuju ke Cianjur. Selama perjalanan, mata saya terus tertuju ke hamparan kebun teh yang luas yang memanjakan mata saya teman-teman. Dan perlu teman ketahui bahwasannya jalan di sini memang sedikit agak curam, berkelok dan juga memiliki beberapa jalan yang memang rusak teman-teman. Tapi semua itu terbayar dengan keindahan alam selama perjalanan itu teman-teman. Saking enaknya menikmati suasana perjalanan, bapak-bapak di pinggir saya sampai tidur teman-teman. Dia tidur di atap mobil dengan beralaskan atap mobil dan juga memakai bantal karung berisi sayuran teman-teman. Di tengah-tengah perjalanan saya dikagetkan dengan turunan yang begitu menukik teman-teman. Orang sini bilang turunan ini disebut turunan lemah nenet karena memang konstruk tanah di sini tidak bisa diam teman-teman. Jadi baru sebulan ataupun dua bulan jalan ini sudah rusak lagi karena memang tanahnya yang tidak seimbang teman-teman. Dan ini memang turunan yang sangat ekstrim dan juga gokil teman-teman. Sepanjang perjalanan teman-teman pasti akan melihat banyak petani yang sedang mencangkul, bercocok tanam di kebunnya masing-masing teman-teman, karena memang pekerjaan di sini kebanyakan orang adalah bertani teman-teman. Ketika teman-teman memasuki wilayah Cianjur, teman-teman akan disuguhkan dengan banyaknya objek wisata curug teman-teman. Karena di sepanjang jalan Cianjur ini banyak sekali objek wisata yang ditawarkan. Ada curug Pilu, curug Tambur, dan tempat foto yang lainnya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang mau liburan ke daerah Cianjur Selatan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di IG Explore Cianjur Selatan. Di situ banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di Cianjur Selatan teman-teman.
Berhubung baterai HP saya udah mau habis, dicukupkan saja untuk video kali ini teman-teman. Inilah alam Cianjur Selatan yang masih asli, penduduknya ramah. Pada teman-teman yang mau liburan, jangan lupa liburan ke Cianjur Selatan. Jaga terus alam kita, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.